Umat Islam se-Indonesia pastinya paham dengan kiprah 9 wali Tanah Jawa yang disebut Wali Songo. Namun setelah era Wali Songo, ternyata masih banyak orang-orang soleh yang diberi gelar wali oleh masyarakat. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Suhaimi yang dimakamkan di Kelurahan Teluk Betung, Bekasi Utara. Ia dijuluki sebagai sosok wali misterius dari kota Bekasi. Apakah karomah yang memilikinya? Selengkapnya di Secret Story. Menurut kisah legenda, Syekh Muhammad Suhaimi adalah pemuka agama yang memiliki banyak karomah. Di antaranya bisa menghadiri 4 pengajian yang digelar murid-muridnya secara bersamaan, meski berbeda-beda tempat. Asal-usul dari Syekh Muhammad Suhaimi memang penuh misteri. Ia datang ke Bekasi pada usia 12 tahun dan menumpang hidup pada seorang tokoh masyarakat di Kampung Teluk Buyung bernama Darmin. Nah, setelah beliau menikah, kemudian beliau mulailah menyebarkan agama Islam dengan cara ilmu karma, memperkenalkan ilmu karma 25 nabi, kemanjuran 2 kali masa adat. Dengan cara mengumpulkan laskar para pejuang rakyat Bekasi untuk digembleng di sekitar tempat ini. Dulunya tempat ini ya hutan belantara, tempat penggemblengan rakyat Bekasi untuk melawan penjajah Belanda. Termasuk juga di situ ada salah satu ulama besar yang ada di kota Bekasi juga ikut digembleng oleh Eyang Guru Syekh Muhammad Suhaimi untuk melawan penjajah Belanda. Kayak Yaji Nur Ali bukan? Ya, seperti itu. Oh, Masya Allah. Berkat kesalehan dan karismanya, dengan cepat Syekh Muhammad Suhaimi mendapatkan banyak pengikut. Apalagi beliau memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit lewat doa-doa. Pada masa perjuangan, tak sedikit pejuang Indonesia yang terluka sembuh lewat perantaraan beliau. Kulit robek hingga luka yang menganga langsung tertutup setelah ditempeli selembar daun sirih yang telah ditiup sebanyak 3 kali. Begitu yang dikisahkan keturunan Syekh Muhammad Suhaimi. Tak pelak, peranan beliau di masa perjuangan melawan penjajah sangat besar. Ia ikut menggembleng para pejuang Bekasi sampai akhir hayatnya sekitar tahun 1950. Beliau memang ada keistimewaan pada saat meninggal, menurut cerita nenek itu beliau juga jadi sudah tahu gitu bahwasanya pada saat itu siang itu Eyang Guru itu minta dikeramaskan, minta dimandikan sama nenek saya. Nah kemudian Eyang Guru berpesan kepada anak-anaknya jangan kemana-mana, bahwasanya saya mau pergi, bilangnya gitu. Jadi bilang bukan mau mati tapi saya mau pergi, jangan ada yang menangisi saya. Ya, kemudian beberapa saat kemudian Eyang Guru berbaring dengan sudah wudhu, sudah bersih. Ya kemudian Eyang langsung nyatakan wafat. Ya, Syekh Muhammad Suhaimi wafat meninggalkan 5 anak kesayangannya. Salah satunya adalah Supinah, anak perempuan beliau yang dianggap paling sakti. Sebab mampu mewarisi ilmu dari Syekh Muhammad Suhaimi secara sempurna. Anehnya, Supinah justru menjadi anak Syekh Muhammad Suhaimi yang pertama dipanggil Tuhan, dimakamkan bersebelahan dengan ayah tercinta. Adakah karomah atau keistimewaan tersendiri? Jadi beliau dimakamkan di dekat bapaknya, gitu, orang tuanya itu, karena salah satu dari 5 anak itu hanya beliau yang memang bisa mempelajari ilmu karomah 25 nabi sampai tingkat tinggi. Itu. Bahkan beliau juga bisa bertapa itu di dalam lubang semut. Nah peristiwa itu terjadi pada saat beliau tidak pulang 3 hari 3 malam. Kemudian nenek bertanya kepada Eyang Guru bahwasanya putrinya kemana gitu. Tapi Eyang Guru menunjukkan bahwa putri kamu itu sedang bertapa di lubang semut. Kemudian Eyang menunjuk lubang semut itu kepada istrinya. Dan setelah ditunjuk begini, lubang semut itu kemudian membesar seperti duha. Dan istri Eyang Guru itu melihat bahwa anaknya sedang bertapa di dalam lubang semut. Sebagai seorang ulama dengan makom wali, dengan banyak karomah, Syekh Muhammad Suhaimi layaknya magnet yang menarik banyak orang. Tak hanya di masa hidupnya saja, bahkan hingga beliau wafat.
Para peziarah selalu saja berdatangan untuk berdoa dan berharap keberkahan, makamnya lalu dikeramatkan. Encup Supriyatna selaku keturunan dari Syekh Muhammad Suhaimi tak berkeberatan selama ziarah dilakukan dengan tata cara yang benar dan tidak menyimpang dari ajaran agama. Anehnya, banyak peziarah yang datang karena diundang, mendapat panggilan jiwa seperti yang dialami Nur Kholis yang datang jauh-jauh dari Madura. Nah, setelah saya pulang dari Toriko itu, Saadul Hamid sempat bilang kalau di Bekasi itu ada salah satu makam wali. Nah, disitulah coba kita cari tuh makam wali. Itu kita muter-muter Sungai Rekon sampai masuk di tempat di sini nih ada tempat kosong. Sampai ke sini kosong, sepi banget. Di situ nggak yakin tadinya. Sempat berhenti di situ kita, alhamdulillah kata hati lanjut terus. Sampai lanjut dalam, alhamdulillah ternyata ada salah satu makam di sini mang wali Allah itu Syekh Muhammad Suhaimi. Pada kawasan makam Syekh Muhammad Suhaimi terdapat bangunan masjid yang telah direnovasi tahun 2014 lalu. Masjid yang cukup megah ini awalnya adalah musola sederhana. Namun sekelompok peziarah kemudian tergerak untuk merenovasinya setelah berziarah ke makam Syekh Muhammad Suhaimi. Apakah mereka mendapat petunjuk tertentu ataukah atas inisiatif sendiri saja? Tak ada yang tahu pasti. Jadi masjid yang guru Syekh Muhammad Suhaimi dibangun pada tahun 2015 dan diresmikannya tahun 2016. Ya alhamdulillah memang pada saat itu ada peziarah datang ke makam beliau, tiba-tiba melihat bangunan. Nah, dulu sebelumnya ada musola, terus ketemu sama cucu dari yang guru Muhammad Suhaimi yaitu Pak Encup. Lalu beliau bilang bahwa ini bisa dibangun masjid. Lalu Pak Encup mengizinkan, silakan kalau memang mau dibangun. Nah, orang itu, orang dermawan itu membangunlah masjid dan menamakan masjid ini yang guru Muhammad Suhaimi. Jadi Masjid Jami Muhammad Suhaimi. Seiring berdirinya Masjid Muhammad Suhaimi, makam dari wali kota Bekasi ini semakin ramai dikunjungi para peziarah. Nama dari ulama pejuang ini menjadi semakin harum dan terangkat ke permukaan. Sampai akhirnya, pemerintah kota Bekasi menetapkan makam dan masjid sebagai bagian dari bangunan cagar budaya. Tak main-main, para peziarah dan jamaah yang merasakan keberkahan dari karomah Syekh Muhammad Suhaimi bahkan sampai membentuk komunitas khusus, yaitu Ikhwan Karomah. Bersama keturunan dari Syekh Muhammad Suhaimi, mereka terus menggali ilmu agama yang telah diwariskan dan memakmurkan masjid. Makam yang telah menjadi cagar budaya dari kota Bekasi ini berbentuk pendopo berukuran 5x5 meter dengan dua makam di dalamnya, yaitu makam Syekh Muhammad Suhaimi dan putrinya Supinah. Sebagai orang Bekasi pasti tahu itu seorang ulama ya kan, kiai pejuang juga ya kan. Terus dia punya karomah gitu ya kan. Pernah dengar sih ada masjid namanya Masjid Muhammad Suhaimi ya kalau nggak salah. Itu tuh emang katanya sih baru-baru ini lagi kita angkat gitu ya, salah satu cagar budaya di Bekasi gitu sih. Katanya dia salah satu kayak orang penting, ulama atau apalah gitu di Bekasi. Selain didatangi peziarah dari kalangan umum, makam Syekh Muhammad Suhaimi juga kerap dikunjungi para pejabat negara. Di hari ke-40 wafatnya beliau, Presiden Soekarno bahkan menyempatkan waktunya untuk berziarah kubur sebagai simbol penghormatan. Meski tak jelas asal-usulnya, namun karomah yang dimiliki Syekh Muhammad Suhaimi seakan menjadi bukti kewalian dari tokoh kebanggaan masyarakat Bekasi ini.